PMK dengan rumah sakit yang ada di wilayah Bali serta yayasan-yayasan yang merupakan mitra di bidang rehabilitasi. Nah, tentunya kita harus mengawali dengan perjanjian kerjasama yang mungkin selama ini PKS itu sudah dilaksanakan. Mungkin ada yang terlaksana, ada yang belum, dan juga karena sebab situasi 2 tahun terakhir pandemi COVID itu juga ada hambatan-hambatan. Maka dari itu tahun 2023 ini kita awali kembali. Dan tentunya harapan kami PKS ini juga tidak hanya sekedar kita menandatangani begitu saja, tapi paling tidak harus kita breakdown. Ya mungkin nanti masing-masing tim kecil nanti dikumpul lagi Bu Ida, kita diskusikan untuk menjawab permasalahan-permasalahan khususnya di bidang rehabilitasi. Rehabilitasi baru.